Vira, selamat siang. Siang, Pak. Ini di rumah sakit mana ya, Mbak Vira ya? Di Angkatan Laut Dr. Ramelan, Pak. Oh, iya. Mbak Vira ini kan perawat. Sejak kapan ya mulai bertugas menangani COVID? Mulai bulan Mei, Pak. Terus kapan terakhir bertemu dengan keluarga? Apakah diizinkan pulang atau harus berjaga terus di rumah sakit? Diizinkan pulang, Pak, setelah 1 bulan kita cek swab, ya, negatif, kita pulang. Gimana penanganan COVID di tempat Mbak Vira? Ya, puji Tuhan, Pak, kita di ICU. Kalau saya ini dengan 16 tempat tidur, 11 ventilator. Cuman yang 2 minggu terakhir ini pasiennya menurun, Pak. Oh, pasiennya menurun. Oh ya, syukur. Ya. Untuk soal fasilitas ketersediaan alat medis dan tenaga medisnya cukup ya berarti? Iya, cukup. Puji Tuhan cukup, Pak. Apalagi mulai bulan ini ada bantuan relawan di ICU. Terus selama menangani ini pasien, apa yang sering dikeluhkan oleh pasien, oleh mereka? Ketakutan. Dari pasien-pasien itu kebanyakan ketakutan, Pak. Kalau pasiennya sadar, sesak tapi masih dalam kondisi sadar, mesti mengeluh takut. Iya, iya. Terus ini ada pesan untuk saya atau pesan untuk masyarakat? Iya, Pak. Pesan untuk masyarakat dulu ya, Pak. Iya. Tetap untuk protokol kesehatan tetap tolong dipatuhi karena kalau saya perjalanan pulang itu masih lihat kerumunan massa yang tidak masih memakai masker, masih suka berkerumun, Bapak. Terus untuk Bapak, terima kasih perhatian Bapak. Puji Tuhan kemarin sudah kita nerima, Pak, dari Bapak. Terima kasih. Dengan itu saya aplikasikan juga untuk saya lanjutkan sekolah lagi, Bapak. Oh, syukur. Terus ini untuk istirahat, untuk makan, semuanya cukup? Baik. Cukup. Kita di mes, ada beberapa mes, ada yang di hotel. Dan makannya terjamin sekali, Pak. Jadi saya menyampaikan penghargaan, apresiasi yang tinggi kepada seluruh perawat, tenaga kesehatan, dokter semuanya. Karena memang bekerja menangani COVID ini tidak ringan. Memakai APD sampai 8 jam itu sesuatu juga yang sangat berat sekali. Oleh sebab itu sekali lagi saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi apa yang oleh Mbak Vira lakukan beserta seluruh rekan-rekan perawat, tenaga kesehatan, dokter semuanya dalam berjuang terus melawan COVID ini. Semoga semuanya segera cepat selesai.